Bang, Gondrong di mana keadaannya, Bang? Bang, Bang Bondan. Masih mikir aja lu, Sar. Jangan kelamaan mikir. Nanti rezeki lu lewat. Ambil lah. Salat lu. Hah? Apa ngapoy? Apa emang begini balasannya? Buat kamu yang mau tobat, Bang. Mau hidup bener, malah celaka, Bang. Saya juga ingin tahu, Kakak Bu. Kalau begini jadinya tobat, kami semua ini akan game over, Kakak Bu. Sebelum waktu tobat. Apa yang Gondrong lakukan udah benar, cuma caranya yang sama. Maaf, Bang, saat ini Gondrong itu udah mau mati, Bang, tapi Abang masih nyalin dia aja. God, Jenggot. Melirik-melirik. Wah, lu yang ngelirik gua dikatakan ngelirik lu. Lagian, tumben lu. Biasanya lu ketemu gua, mulut lu gegawakan aja. Trikis. Trikis. Trikis ngapa? Apa? 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 Ih, gua lagi diem aja. Cuma lagi nungguin laki gua. Emang lu gak punya laki? Ya. Pak Tur. Oh, foto. Pak. Sudah jadi, Pak? Sudah. Alhamdulillah. Saya sedengin dulu ya. Kalau kegedean apa kekecilan, awas kalau minta bantuan saya. Pak Tur. Silakan Mang Jenggot kopinya. Mat, kopi lu gue yang bayar. Terus kalau lu mau makan, lu pesen aja. Gue juga yang bayar tuh. Cara yang benar itu seperti apa, Bang Apoy? Kapan lu terakhir jambret? Sudah lama, Bang.
lu masih ingat siapa yang lu jambret dan apa yang lu jambret? Kalau lu udah siap, lu kabarin gue. Nanti gue kasih tahu gimana caranya. Saya make tuh, udah kayak orang-orang pun timun. Oh, gimana sih, Pak? Tuh, lihat tuh. Tawa aja lu. Ya udah toh, tinggal dipotong. Minta tolong Dewi kan bisa, nggih Dewi? Pak Dur. Potong nggak mau siapa? Wiwi. Gak kepengenan saya minta tolong sama dia. Terus? Pulangin lagi ke tukang jahit sono. Aduh, buyuk sempal loh bu. Bu. Oh, bapak udah kesayang lagi sama saya? Makanya. Udah, cepetan. Pulangin. Buka, cepetan. Buka. Dasi orang cukup. Ntar. Cepetan. Mendingan bajunya jangan dipotong, tapi kakinya sama aja yang dipanjangin. Rendem aja pakai minyak tanah, ntar melar. Yang putih. Udah ini aja, sama. Cepetan, jangan lama-lama. Mau dipake. 5 senti. Sama pinggangnya biar langsing. Situ langsing, pinggangku sing pedot. Pak Dur. Tenang lu ya. Tauan lu sirik lu sama gua. Laki gua sayang sama gua, lu kagak punya laki. Prak lu. Ya, kita cukupi hari ini ya. Intinya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari gue dan teman-teman. Ini ada sekedarnya, patungan gue sama anak-anak, sama paham juga, 500 ribu buat gondrong, sebagai uang bela sungkawa. Terima ya, dan... Terima kasih Bang Apoy. Ya sama-sama, sekarang kita doain gondrong. Semoga Allah angkat penyakit. Amin. Seiring Allah angkat dosa-dosanya. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan. Wan Faruk yakin nih, 6 bulan bisa kembali modal. Aku yakin Pak Yusuf, semuanya udah ana hitung secara mantap dan masak. Pak Yusuf, di dalam ana ini, dalam tubuh ana ini, dari ujung kaki, ujung jempol, sampai ujung rambut, itu banyak mengalir darah para saudagar-saudagar dari Gujarat. Iya, tahu dong Gujarat itu kan biangnya pedagang. Ya, tapi di sini nggak tercantum akan ada kerugian atau apa gitu. Jadi optimis. Sudah anak itu, aku yakin. Saya pelajari dulu ya, Wan. Kapan? Pelajari. Ya, proposal terus dibaca dulu. Nanti kalau saya udah tahu, saya kabarin, Wan Faruk. Nggak bisa sekarang aja pelajarinya. Nggak bisa, Wan. Anak sabar, anak tunggu. Nggak bisa, Wan. Ini banyak sekali lumayan besar angka yang diajuin sama Wan Faruk. Ya her, kalau begitu nanti kabarin Ana ya. Pasti Wan. Urusan begini handphone Ana 24 jam on. SMS atau telepon ya. Kayak apotek. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.